aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, menentukan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Kita bisa menentukan aspek-aspek yang ingin kita amati, yang mungkin di buku di sekolah kita itu kan dibuat secara umum, tidak per topik mata pelajaran. Kelas 3, pelangko itu lebih bagus digunakan untuk kelas tinggi 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi pelangko itu kan harus kita rombak dulu sedikit. Ya Bu ya. Nah mungkin saya visualisasikan ke depan. Ini pun kalau sepakatnya Ibu. Lingkungan ya, saya coba bantu sedikit yang temanya lingkungan. Pertama Ibu buat dulu ini. Semuanya sama Bu. Format yang ada di situ sama semua dengan ini. Gak ada yang beda. Yang format blanko yang masih kosong di map itu sama persis dengan ini. Tidak ada item yang perlu ditambah. Sudah. Hanya saja kalau kita ingin menggabung beberapa pelajaran, mungkin kita tambah dengan kalimat di sini. Mata pelajaran. Nah kalau kita ingin gabung, saya ngambil contoh yang belakang Bu ya. Pelajarannya apa saja? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ayo Bu baca. SK-nya apa? Ibu yang lainnya itu membuat format ini dulu di kertas lembar yang seperti membuat tunjuknya saja di sini. Ibu mengikuti langkah-langkahnya seperti yang saya berikan. Yang di kelompoknya terus bekerja. Paham Bu ya? Kelompoknya terus bekerja. Kelas dituliskan langsung di kartun-kartun masing-masing. Nah, saya kasih petunjuknya saja di sini. Oh, ini dari kelompok sana juga untuk ditulis kembali di atas kapal. Ya Bu ya. Ayo Bu dibaca kembali SK Bahasa Indonesia-nya Bu. Baca kembali SK-nya Bu. Aduh, yo nak. Ayo nak. Di masyarakat ya. Iya. Satu pelajaran lagi. PKN. Memahami lingkungan. 33. Dan melaksanakan kerja sama di rumah dan sekolah. Ini tetap ditulis Bu ya di karton Ibu ya. Walaupun saya bantu ketikan yang untuk kelompok yang di sana, kelompok itu langsung bekerja seperti ini Bu. Langsung ditulis, kan enggak siap. Satu kelompok satu siapnya. Yang ini kalau saya ditulis enggak apa-apa, besok dibagi Bu. Besok dibagikan. Satu, yang kedua seni lukis. Ya. Nah, kalau seni lukis itu kita ajarkan bagaimana caranya melukis si anak untuk cepat pandai. Ya. Melukis anak supaya cepat pandai. Nah, melukis saya jawabnya macam mana? Ya. Hari ini meninggal saya jawabnya. Membuat anak. Kalau tak jawab hari ini meninggal. Iya. Membuat anaknya. Fasilitasnya lengkap enggak di sekolah ini? Belum lengkap. Kira-kira kalau umpamanya dirangsang lewat-lewat lukisan-lukisan, terangsang enggak anak-anaknya? Kalau kita misalnya kasih sana satu kertas, satu pensil. Tolong anak-anak lukiskan pemandangan. Kalau menurut saya, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau dia memang mau ditanamkan anak melukis, itu lewat diciplakan, Bu. Karena hasil ciplak biasanya hasilnya lebih bagus ketimbang dia gambar. Kalau dia sudah menghasilkan produk yang sudah bagus, ada rangsangan untuk dia melukis. Jadi diajarkan duluan pada step menciplakan.